Halo semua, kali ini saya ingin bahas mengenai Vivo V20. Kenapa saya ingin tertarik mengenai Vivo V20 ini? Karena saya lihat ini kalau yang punya akses kartu akses kantor segala itu dibilang bisa dikloning ke handphone ini. Jadi tidak perlu bawa kartu, mau buka pintu, mau buka apa, tinggal tap handphone NFC dengan NFC aktif dan bisa pintu terbuka. Itu kan canggih banget. Jadi ini handphone canggih pertama saya rasa ya teman-teman semua. Jadi bukan kameranya segala yang diandalin saat ini, bukan baterainya fast charging lagi, itu semua ada. Namun NFC yang biasanya untuk naik MRT, naik kereta, sekarang sudah tidak perlu tidak hanya untuk naik kereta atau apapun, ataupun upload tap kartu, melainkan bisa untuk akses card. Jadi itu canggih. Jadi itu yang saya ingin bahas mengenai V20 ini Vivo. Dan saya mengenal Vivo itu sewaktu saya lagi jalan-jalan ke luar negeri, ada di Singapura. Saya lihat itu ada Vivo City Mall, Vivo Mall itu. Nah, berarti saya baru tahu ini mungkin produk Singapura. Jadi ini mancanegara ya, mungkin ada dari Cina segala ya. Namun di luar negeri pun dikenal, bahkan ada mallnya. Jadi sebenarnya tidak perlu ragu, apalagi teknologi zaman sekarang sudah mumpuni semuanya. Jadi bagi yang ingin untuk membeli handphone baru, boleh nih Vivo V20 untuk jadi pertimbangan. Ini saya lihat di websitenya dia sudah membuat bagus itu. Jadi NFC-nya itu sudah dikembangin, bukan hanya untuk cek saldo atau upload saldo saja, melainkan tadi bisa cloning kartu akses kalian semua yang di kantor atau apa yang menggunakan akses sistem akses card. Saya nggak tahu batasannya apa saja atau fungsi NFC lagi lainnya, mungkin cloning apalagi dari kartu akses atau selain kartu akses, saya nggak tahu apalagi yang bisa di cloning. Saya nggak tahu saldo, apakah saldo itu saldo e-money, saldo apa itu bisa di cloning juga, saya nggak tahu. Mungkin ada batasan juga ya. Jadi ya saya pun tidak terlalu berharap banyak akan kemampuan NFC yang sudah ditingkatkan untuk bisa fungsi membuka pintu segala. Karena kan kalau misalnya sampai bisa cloning kartu elektronik itu juga bahaya sebenarnya. Saya rasa ini ada batasan juga. Jadi antara senang tapi antara tertarik, antara pengen tahu sebenarnya saya. Makanya membahas mengenai Vivo V20 ini. Saya yakin dulu awal-awal bertahun-tahun lalu, puluhan tahun lalu, seperti Samsung pun emang seperti Samsung yang branded itu baru mulai. Nah sekarang dia sudah menjadi terkenal banget. Tapi saya yakin ini handphone yang baru-baru pun kalau memang kualitasnya bagus, kemampuannya tinggi, tidak jelek kualitasnya, dan memang di mancanegara juga dikenal, go internasional, kemudian layanan purna jual, service centernya ada, bagus. Jadi sebenarnya tidak, saya yakin tidak perlu khawatir. Kemudian untuk harga jual ini kelihatannya belum terlalu dipublish, karena saya lihat di belum di web, kelihatannya belum terlalu dirilis ya harganya. Dan yang saya bingung ini ada dia bilang kan ada keluar dua seri 44 megapiksel eye autofocus dan 64 megapiksel night camera. Tapi dibilang yang eye autofocus 44 itu dia bisa ngikuti gerakan mata. Gerakan matanya itu jadi bisa kiri kanan. Jadi kalau mata ngarah kiri, malah ngarah kanan, itu bisa ngikutin. Kemudian dia unggulkan lagi ada 33 watt fast charge. Jadi charging 33 watt kemampuannya. Jadi ya pasti cepat. Nah, ini yang 64 megapiksel kamera itu ada night camera itu mungkin di kegelapan malam lebih kuat dibanding yang 44 megapiksel
rata-rata sekarang kan ada yang 48, kalau yang 44 tapi dia unggul di AI autofocus. Jadi saya rasa kalau mau pilih yang 64 megapiksel itu serinya pasti dibedain tuh. Pasti lebih tajam memang 64 megapiksel, walaupun mau pakai AI artificial intelligence apapun yang namanya pikselnya lebih tinggi ya boleh diadu. Walaupun ini kan dibilang super night, jadi di kegelapan dengan piksel tinggi dia lebih oke sebetulnya. Kalau dia unggulin 44 megapiksel AI autofocus itu belum tentu lebih jernih dari 64, tuh logika saya, jumlah kuantiti kan tidak bisa bohong. Kemudian dari model oke, dicontohin super night modenya oke, kalau AI autofocus hanya menunjukkan gerakan mata. Kemudian untuk tapi tingkat kejernihan ya pasti ya piksel lebih tinggi. Kemudian dia tanamkan di Vivo V20 ini Qualcomm Snapdragon 720G. Kalau sudah main Qualcomm Snapdragon berarti kan bukan yang lebih abal, bukan yang rada abal-abal, dia jadi bagus lah, boleh. Kemudian apalagi yang bisa saya tangkap, model oke. Kemudian nah ini kalau tangkapan jernih itu yang 64 di andalinnya. Kemudian handphone ini sudah mendukung 4K, jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngebeli, jadi saya yakin kalau misalnya teknologinya untuk layanan after sales service-nya purna jual oke. Kemudian dia ada bilang a new level, apa ini tadi, a new level of portrait stability CCTV selfie video. Karena tadi saya ada ngeliat dia 32 megapiksel di kamera depannya, jadi kenceng. Kemudian ini kan fitur-fitur ada slow-mo, ada apa lagi nih, tokoko, jadi ini AI-nya yang ditingkatin. Jadi kemudian untuk layar dia ada 6,44 inci dengan AMOLED, Super AMOLED Full HD Plus dengan ukuran besar, resolusinya 2 juta banding 1, jadi oke okay, itu jadi jernih tuh, pasti layarnya jernih. Kemudian saya nggak tahu ini ada Corning Gorilla Glass atau bagaimana, tapi dibilang tampil ramping dan ringan saat digenggam dengan 2.5D desain dan ketebalan 7,38 mm. Berat hanya 171 gram. Jadi kalau dia bilang 2.5D ya gitu deh, boleh ya, tapi tetap buat namanya buat keselamatan layar sebaiknya saran saya ya tetap pakai anti gores, layar anti pecah. Jadi kalau sampai jatuh apa nggak ada risiko untuk apa namanya untuk kena ke layar langsung. Nah tadi sampai nah itu dibilang yang terus dia ada fitur. Dia ada fitur ini buat game segala ya, dia bisa disetel turbonya atau apanya. Jadi untuk prosesor ini sudah oke ya. Nah ini 33 watt fast charge, jadi 66% sampai 30 menit. Jadi bayangkan, tapi kan 4000 mAh, jadi kalau full sampai full berarti 1 jam anggap. 1 jam kurang, 50 menit lebih dikit mungkin, atau 55 menit kurang dikit mungkin. Jadi begitu teman-teman. Jadi dia ada, dia buat untuk game, dia bisa setel turbonya ini. Lalu dia namakan Android 11-nya versi dia, OS-nya itu Funtouch. Mungkin terbawa dari ini Kotlin juga ya in Android. Cuman saya rasa ini Funtouch ini beda ya. Kalau Android ya Android, mungkin Funtouch dia ada namanya, ada membuat versinya Vivo sendiri juga sedikit, walaupun sedikit, makanya dia namakan Funtouch, padahal itu Android 11 kan basicnya itu dia mau. Lalu untuk ini dia bilang cover, lalu memory recaller untuk foto warna, dia bisa untuk apa nama gambar lama diperbaiki. Kemudian NFC multifunction yang tadi saya sudah bahas di awal, dia bilang itu tidak hanya untuk ini namanya untuk membaca kartu elektronik,
kartu elektronik seperti apa kan transfer dokumen segala kecepatan tinggi. Tapi dia bilang bisa pindahkan fungsi kartu akses, tapi dia nggak bilang untuk lebih lanjut misalnya kartu money, e-money atau kartu elektronik dipindahkan kayak gitu saldonya atau apamanya. Itu juga parah, pasti ada batasannya, saya tidak terlalu berharap. Yang penting bisa gitu, ada tujuannya ya, ada inovasi dibanding yang lain, kartu elektronik bisa baca. Kemudian ini ada, nah untuk service center ini saya nggak tahu, tapi dia ada layanan telepon 0800 sekian Senin sampai Minggu, artinya jam 9 sampai jam 6 sore, tidak termasuk hari libur nasional, kirim email dalam 24 jam. Jadi harusnya layanan purna jual dia benar-benar udah oke ya. Lalu ini service center bisa kita lihat dari V20, ini versi Indonesia, pasti lebih terjamin ya. Ini ada nih, ini kalau di Bandung memang ini mungkin tidak sebanyaknya ini. Coba nih sekarang kalau saya mau cek Jakarta, mana Jakarta tuh, ini kan seluruh Indonesia ada nih, DKI Jakarta. Coba kita lihat, nah ini dia DKI Jakarta, Jakarta Selatan ya. Oke, kita lihat tuh, dia ada service center Vivo di TC Kuningan lantai 3 blok F. Jadi ada, terjamin jam kerja 11 sampai jam 6, tapi dia tidak bilang harinya ya, mungkin aja dia Sabtu Minggu juga buka. Kalau begitu dia nggak bilang hari, ada telepon kantor. Jadi teman-teman yang mau beli handphone boleh pertimbangkan juga untuk seri Vivo V20 ini, karena yang tadi saya sudah bilang dia di Singapura pun ada mall namanya dengan nama yang sama dan teknologinya. Kemudian ya kepercayaan teman-teman juga, saya sih percaya, cuman saya masih ada handphone lama juga. Tapi jadi kalau yang mau beli handphone baru boleh pertimbangkan V20 ini untuk ini layar apa namanya, untuk apa namanya, cloning itu kartu akses card. Nah ini banyak PGC Mall service centernya. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video-video saya berikutnya, terima kasih.